deretan nih bos. Ini teman-teman ada wesel baru. Gak tahu wesel ini untuk apa. Apakah untuk jalur double track Semarang Solo? Atau katanya juga mau menggantikan ini nih, segitiga pembaliknya katanya akan diganti. Ini ada loko aja. Kalau aku maju nih, itu 204-0302 lokomotif langsir. Stasiun Solo Balapan. Oke, kita tunggu yang kereta yang akan melintas selanjutnya. Sekalian mau melihat ini jalur double track Semarang Solo, calon jalur double track Semarang Solo. Di sana ada Masjid Syekh Jayat. Nah, ini dia teman-teman. Dulu yang di sebelah sini ini, pas saya terakhir hunting ke sini itu belum ada, belum tanahnya ini belum serata sama pondasinya. Sekarang udah diratakan sama tanah. Aduh, ini kok mendungnya makin ngeri ya. Kira-kira nuntut nggak nanti sampai berantas minimal lah. Sana sedang ada pengerjaan juga. Kita zoom aja. Masjid Syekh Jayat, Kota Solo. Malah dia teman-teman ke Brantas. Oke teman-teman, nampaknya saya nggak bisa lama-lama ini. Wah, mohon maaf ini videonya kurang maksimal karena ini sudah mulai gerimis, hujan. Saya harus kembali ke stasiun. Nanti kalau ada momen lagi saya akan videokan. Apa dulu nih, KRL dulu atau Joglo dulu?
Oke, KRL dulu. Soalnya ini biasanya KRL yang berangkat sebelumnya dari Semarang masuk. Hujan guys, terus. Double kah? Oh ya, double. Dari joglonya dari Asana nih. Ya, maksudnya jalur sana. Oke teman-teman, ini hujannya sudah lumayan agak reda. Saya langsung gas sini aja daripada nanti mau tambah terus lagi. Terima kasih yang telah menonton saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.